Saudari dan saudara yang terkasih, ada seorang pria yang jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik, pandai, dan elok. Si pria itu berjanji kepada gadis itu bahwa dia akan membuat dia bahagia. Dia berjanji, aku akan hidup untuk membahagiakan kamu. Segala sesuatu yang ada pada saya, for you, untuk kamu. Dan dia seringkali menengok pacarnya, apel, kerap membawa hadiah. Selalu terdandan, terlihat bersinar, cahaya. Pokoknya untuk merebut cinta dari kekasihnya apa saja ada padanya siap laksanakan ketika entah mengapa kekasihnya sakit dia yang merawatnya dia yang mengobatinya dia yang mendoakannya dia minta supaya garis itu kekasihnya bangkit berdiri sembuh terharu dia terharu. Sehingga jangan heran pada suatu hari si gadis itu berani menyerahkan diri. Jadi saya mau menjadi mempelaimu. Saya bersedia mempercayakan diriku kepadamu. Kau orang yang baik. Kau orang yang sayang kepada saya. Ngaku. Jadi nikah. Jadi Berulang hidup yang bagus, yang bahagia. si kekasih laki-laki si itu tetap, tetap berjuang apa saja supaya istrinya bahagia, supaya istrinya tetap tidak berkekurangan apapun. tapi ada suara, ada suara dari orang-orang yang memberi nasihat kepada sang pria itu, mas hati-hati, hati-hati, cinta itu tidak berjalan, relasi cinta tidak bisa bagus kalau tidak ada bolak balik kalau tidak ada imbalan kalau tidak ada kebersamaan yang mungkin ada cinta hanya dari satu pihak saja ada balasan hati-hati kau memanjakan kau beri perhatian luar biasa kepada kekasihmu apa jawaban dari dia bahaya kau memanjakan dia dan dia tidak membalas dia hanya enak sendiri saja. Termanja. Dan ternyata teguran dari teman-temannya kepada sang pria kita ini menjadi kenyataan. Wanita itu termanja. Apa saja dia minta, apa saja dia doakan, apa saja dia rengah-rengah pada kekasihnya. Dapat, dapat. Tapi nggak pernah kenyang. nggak pernah kenyang. Sehingga hidupnya mulai murung. Hidupnya mulai menjadi suram. Kesepian. Apa saja ada padanya. Tapi tidak pernah kenyang. Tidak pernah terisi hatinya. Kurang dicintai. Kurang disayangi. Kurang apa saja. Tidak pernah kenyang. Lewat beberapa waktu. Sud Sudah mempelai pria. Seringkali menasihati. Tapi percuma kepada kekasihnya Dia mengajak dia Ayo mari kita ke Jakarta Di Jakarta Allah Bapak Paus mau datang Paus Franciscus Dan perempuan itu Membiarkan diri dibucuk Berangkat ke Jakarta Berjumpa dengan Paus Kaget Kaget setengah mati di Jakarta Berjumpa dengan opa yang sudah tua Susah jalan Dulu di mobil yang sangat sederhana. Tapi begitu melihat sesama manusia menderita, jendela dibuka, dia senyum, dia memberkati, dia membantu. Kaget. Dia tanya, tanya sama suaminya, Mas, kenapa kok orang sudah begitu tua, orang sudah sibuk sendiri, nggak bisa jalan? Sederhana saja, mengapa dia bisa begitu bahagia? Senyum menghias seluruh hidupnya. Nggak beban, Mengapa dia bisa? Akhirnya sang suami mengatakan padanya, kekasihku, sengaja, sengaja saya membawa kamu ke Jakarta supaya kau melihat ada orang yang hidupnya bahagia. Ada orang yang berhenti pada penderitaan, anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-orang yang cacat, orang yang sakit berhenti, memberkati, mendoakan. Dan dia bahagia. Kalau kau mempunyai segala sesuatu, kau nikmat, kau mabok-mabok, kau hidup dalam dunia gelap, kau ditipu oleh banyak orang, Dan kau murung sedih, nggak pernah kenyang. Kenapa? Ya mungkin menjadi bahagia, kalau tidak terlebih dahulu bersedia membahagiakan orang-orang lain. Semakin sibuk dengan diri sendiri, semakin kurang pada diri sendiri, semakin susah, susah, murung, kesepian. Si perempuan mikir, "Mikir, tahu si suami ini mencintai dia, tahu si suaminya ngomong kebenaran, saya tidak happy, walaupun pada saya ada segala sesuatu, ah yang paling dimanja di dunia ini, tapi tidak happy." Maka jangan heran, dalam perjalanan pulang mereka singgah pada Bunda Maria, mereka berdoa. Semoga hidup saya berubah Seperti Bunda Maria Semoga saya menjadi seorang yang mempelai mau melayani Semoga saya menjadi seorang yang hidup untuk menghidupkan Membahagiakan orang-orang lain Membangkitkan yang tak berdaya Cerita ini viral Cerita ini masuk dalam dunia Komunikasi Dan Orang bertanya Itu si pria yang luar biasa Itu namanya siapa? Mau tahu? si pria itu tak lain daripada Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan kita manusia. Kita namanya diberi kesehatan, diberi rezeki, kita beri apa saja untuk hidup bahagia. Tapi apa jawaban kita? Nya pernah kenyang. Selalu merengah rengah more, 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 more kepada Allah. Minta lebih banyak. Nya pernah bahagia. Sampai akhirnya dijadikan sadar pada masa Advent ini. Kita diajak sadar dikit. Kau mempunyai seorang mempelai yang luar biasa. Yang mencinta kamu sehabis-habisnya. Mati di kayu salib untuk kamu. Bebas dari dosa. Apa jawabanmu? Kau nyanyi. Datanglah Tuhan. Saya dengar. Di surga apa? Cuma apa? Tuhan bilang. Aku sudah datang. Tapi kau tidak siap menyambut saya. Kau sibuk dengan dirimu sendiri. Kau sibuk dengan mabok pada pesta pora-pora. Memanjakan dirimu sendiri. Hanya pusingkan diri sendiri. Aku datang. Tapi kau tidak mau menyambut saya. Bukan Allah yang menjual diri yang mahal. Bukan. Allah kita yang tidak punya telinga. Tidak mau punya kerelaan. Untuk menjawab, membalas kebaikan Tuhan. Maka saudara. Ini bukan suatu ritual. Bukan. Ini suatu lambang yang mempunyai pesan yang luar biasa. Terang datang ke dalam dunia ini. Adakah kita mau menyalahkan atau tidak? Adakah kita mau menjadi bahagia? Terima kasih dari Allah. Cara yang tak lain daripada menemukan Allah dan diri sesama manusia. Melayani, berkunjung pada orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang depresi, memberi rezeki kepada orang yang lapar, Sabda Tuhan jelas. Semakin kau memberi, semakin kau membagi dirimu sendiri, semakin kau mirip sama Allah, semakin kau akan menjadi bahagia. Jangan mau, jangan mau ditipu oleh dunia. Dunia maya menawarkan palsu, palsu. Kau akan menjadi bahagia kalau kau makan banyak, kalau kau namanya minum banyak, kalau kau mabok, kalau kau jahat. Tidak sudah berhenti. Ngaku salah jalannya. Kamu menjadi bahagia. Ada janji yang besar. Allah mau datang. Yesus mau datang di tengah-tengah kita. Allah kita siap menyambutnya atau tidak. Pergunakan masa advent ini dengan baik-baik. Masa penantian. Seorang gadis menantikan pacarnya. Dandan, mandi, harum wangi. Siap menyambut kekasihnya. Kita tidak, Siapa tidak? Berubah. Ada kesempatan menerima kerahiman Allah, segmen pengampunan dosa. Ada kesempatan di rumah pasalah lingkaran Advent, kumpul bersama-sama keluarga di sekitar lingkaran Advent, penantian, nyalakanlah lilin demi lilin, semakin dekat, berdoa, dengarkan sabdanya dan berjanji akan berubah. Jalak sebi bapa paus rendah hati berhenti pada perhatian orang-orang lain memberkati anak-anak menjadi harapan bagi dunia. Supaya demikian, sabda Tuhan akan ada langit dan bumi yang baru bisa terwujud. Allah berjanji tinggal kita mewujudkannya. Semoga demikian.